Bilang aja nanti bilang. Yang lalu juga kami sudah melakukan kegiatan yang sama. Ini yang kedua kalinya selama operasi Patuh dilakukan kegiatan Ramcek. Dan tadi sampaikan juga bahwa kegiatan ini untuk mengalami terjadinya kecelakaan di ruas jalan tol. Beberapa kendaraan terperiksa tadi didapatkan yang over dimensi maupun overload. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam terutama undang-undang nomor 22 tahun 2019.